Kali ini kita akan bermain Mobile Legend lagi ya guys ya. Selamat datang di channel Excellent 1310. Di sini kita akan pakai Cecilio nih guys ya. Di tim musuh ada Tamus yang sekarang lagi meta berkat di buff di patch kali ini, dan ada Karina Tank guys. Apakah di sini kita akan bisa memenangkan pertandingan ini ya guys ya? Kita lihat aja sampai akhir ya. Di sini buff kita dirusuh sama perangko cuy, ditarik-tarik, dan si Trigalnya tadi ini yang rusuh juga ya, tapi dia balik karena darahnya sisa sedikit guys. Jadi seperti biasa, seperti Cecilion lainnya, kita nyari-nyari stack dulu ya guys ya, karena si Cece ini butuh banget stack guys, supaya nanti terkumpul banyak stacknya biar sakit guys. Oke, di sini kita masih spam skill 1 kayak biasa. Oke, kita udah dapet spot mana, kita recall. Oke, kita rotasi ke bawah ya guys ya. Kalau kita rotasi, kita harus sempet-sempetin itu guys, apa spam skill 1 ke jungle guys. Oke bro, di sini mati, kita langsung rotasi ke mid lagi guys. Kita spam lagi ke jungle skill 1-nya guys. Oke, di sini karena kita ngelihat di atas lagi ada war ya guys ya. Jadi kita ke atas aja. Di sini offset ya si Lilianya, dan mati sama Cecilion kita guys. Kita langsung buka ulti aja. Oke, mati guys. Kita langsung rotasi ke mid lagi, kita clear creep kita ya guys ya. Kita clear minion kita guys. Kita tunggu creep belakangnya guys, biar nah terkumpul kayak gini biar cepet lah. Nice, biar cepet kita bersihnya guys. Oke, di sini ada war ya, sedikit war kecil-kecilan. Di sini Trigal kita mati sama Brody guys, ngeselin ya Brody nya ya guys ya. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut nyari stack guys, pump some skill 1 biar cepet naiknya. Di sini baru 99 ya guys ya stack kita. Enemy missing guys. Oke, di flicker aja perangko, tapi di sini ada Akai. Di sini Akainya yang mati cuy, tenang aja sama si Akai. Akainya Franco yang mati sama Akai. Aduh, dibetan ya guys ya. Oke, kita percepat aja, kita persingkat aja. Kita ke bawah sambil nyari stack juga, karena di sini kali kita mati, kita langsung ke bawah aja guys. Di sini Franco mati lagi cuy sama si Akai. Monster kill didapatkan oleh Akai cuy. Gila sih Akainya, jago banget ya, jago parah guys. Akai jungler emang selin cuy. Kita langsung rotasi ke mid aja, kita bersihin ini dulu ya guys ya. Bersihin creep bawah dulu guys. Langsung ke mid lagi. Oke, udah mulai sakit guys. Udah 200 aja stack kita guys, 10 lumayan lah ya guys ya. Oke, di sini nah dapat 2 guys ultinya. Kita langsung warin aja, namun patah-patah ya guys ya. Maklumlah HP kentang guys. Gak jelas anjir. Godlike dapatkan Akai. Gak jelas cuy, ngeframe kayak gitu.
patah-patah gitu guys. Jadi kita lanjut nyari stack kayak biasa. Oke, di sini Lilia mati. Dia terlalu op sih cuy. Di sini kita ambil aja guys ya. Ambil bab birunya. Terima kasih. Karena biar nggak boros mana lah guys ya. Oke. Di sini perangkonya mati cuy, tenang aja, dia nggak ada backup dari temennya cuy. Jadi kita langsung serang balik aja, mati sama heal aja guys. Kita recall aja. Di sini aggro-nya kuat sih ya, karena ada Lilia guys. Gua kalau deket-deket bisa langsung mati sih, bisa langsung ke ini kecicil cuy sama si Lilia ini. Jadi kita harus incer Lilianya dulu cuy. Kita langsung percepat aja ya guys ya. Oke, kita langsung persingkat dan langsung kita seperti biasa spam sam skill 1. Oke, di sini ada war. Rangkonya mati, guys. Patah-patah lagi. Oke, killing spree, double kill didapatkan oleh Kari, guys. Di sini kalau Lilia belum mati sih susah sih mau di end juga. Di record-record lama kali guys. Oke, Devin Glaive udah kita dapatkan guys. Oke, hook-nya miss. Yang penting sih jaga jarak aja ya guys ya. Kita harus pinter-pinter jaga jarak sih makai CC ini guys. Oke, immortal, kita beli immortal ya guys. Karena udah late game nih. Rawan dengan kematian. Gampang mati sih CC ini guys. Oke, Akai. Lord bisa diamankan oleh Akai. Kita ke Thamus, Thamusnya offside. Oke, mati. Unstoppable. Kita clear mid lagi, kita kayaknya mau end guys. Walaupun susah nih, karena masih ada Lilia. Langsung setengah cuy si ini, si Pranky. Di sini kita belum buka ulti sih, karena belum si Akai belum maju juga. Si trigalnya baru hidup lagi soalnya. Buat nanti aja lah. Oke, karinya yang dapat ya. Untung bukan kita guys. Oke, Frankie kita dapatkan. Oke, dimajuin sama si trigal cuy. Conceal ya. Mati sih ini. Tampusnya mati sama trigal ya guys ya. Oke. Tinggal nunggu momentum aja nih. Oke, sisa seperempat guys. Lilia sisa seperempat guys. Kita cicil pakai skill 1. Oke, immortal udah dapat. Immortal kita dapatkan, guys. Oke, santai-santai, kalem dulu, guys. Ngebeli stack aja dulu. Buff magi. Oke, kita
dikasih buff ya sama Trigial ya guys ya, dibantu sama Trigial cuy, baik banget emang tim ini. Oke, spam 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 terus. Konsil guys, kita konsil offset si Tamu sama si, nah mati nih si Lia guys, udah enak sih ini kalau Lia mati. Tapi di sini gue offset cuy, jadi bisa ditarik sama Franky, kampret. Di sini gue mati juga, bodoh banget ya, sayang banget sih itu guys. Oke, kita percepat aja, kita hidup lagi. Di sini Lord kita udah dapatkan, wah hampir di hook lagi ya sama si Franky ya guys ya. Bisa sih ini dia ini guys. Kita buka ulti aja. Oke, dapat Karina. Kita terus spam skill 1, nggak tahu kemana guys. Oke, akhirnya kita bisa memenangkan pertandingan ini ya guys ya. Jadi sampai sini aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe ya guys ya. Oke.